Pastikan layanan internet gratis di desa terpencil Kecamatan Bitang Arah berjalan lancar. Petugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong melakukan pengecekan reparator dan sejumlah peralatan pada Sabtu 30 September 2023. Pemeliharaan jaringan internet gratis dilakukan petugas Diskominfo Tabalong di dua desa terpencil di Kabupaten Tabalong, yaitu Desa Dambung Raya dan Desa Panaan, Kecamatan Bintang Ara. Pemeliharaan dilakukan guna meningkatkan layanan dan keandalan jaringan internet sehingga semakin mudah digunakan masyarakat setempat. Fungsional Pranata Komputer Diskominfo Tabalong, Muhammad Jainaini menjelaskan, kini jaringan hotspot internet yang dipasang Diskominfo mampu menjangkau hingga 30 meter dari sumbernya. Bahkan hotspot ini dapat diakses 20 hingga 30 pengguna secara bersamaan dengan lancar. Meski demikian, menurut Zain, layanan internet gratis ini masih terkendala jam operasional, mengingat sumber listrik yang digunakan masih berasal dari tenaga surya. Yang jaringan hilang, kita ketusuri dulu di mana masalahnya, karena di Dambung Raya ini melewati beberapa titik dulu sebelum sampai ke sini. Jadi mungkin ada di titik repeater tertentu yang sudah memang mati. Tapi secara umum tidak ada masalah. Hanya karena masalah listrik tadi yang menjadi masalah. Zain berharap agar listrik dapat segera masuk ke seluruh pelosok di desa-desa terpencil yang berada di Kecamatan Bintang Ara sehingga layanan internet dapat beroperasi dengan maksimal. Dano Navarin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.